kita hari ini nggak masak juga. Masak sayur teman-teman. Aku lagi beli makanan di luar. Aku hari ini nggak masak di rumah. Soalnya cuman aku sama suami sama Elisa aja. Tapi aku pengen makan sayur. Sayur yang paling enak yang pernah aku makan. Nih, satu hap. Aku masak semua. Aku kasih banyak itu bawang putihnya, aku suka. Udah selesai. Nah, yuk kita makan. Jisu. Apa? Mana gumis? Esse aqui que? Sprite? Você vai dormir no carro? Aku makan pakai nasiku sendiri. Soalnya aku enggak suka nasi di sana. Masak. Taruh di sini. You want to eat my rice? No. You have rice ready? How much yesterday you pay the spetinho? 20 poucos. 3? Foi, deu 28 com 3. E com comida. Oh. E a comida dele é boa, a carne dele é boa. É, né? Carne boa, carne ele é boa. Quanto? 3 espetinho com marmita? Marmita, 28 reais. É mais barato que a... Mais barato, eu falei, foi barato. Queria te mostrar. Ah. E a carne dele é gostosa. É, mais saboroso. Porque ele é gaúcho. Que é isso, gaúcho? Tipo do sul. Ele sabe mais que... Não. Ah, é? É do churrasco. Ah. Tipo, o chinês faz pastel, ele faz churrasco. Ada ayam, ada ikan. Kemarin aku makan ayam ya. Sekarang ikan sama apa namanya barbecue, sama salad sedikit. Ini sisa yang kemarin. Bisa kalau kamu. You don't want to eat this? It is a bit, no, ma'am. Tá bom, tá lá. Tá bom? Pega a carta. Mostra a carta pros outros. Quero que você anote qual é a carta. Aí depois que ele anota, dobre o papel. Ele tá pronto, corre. Esse tilapia, será? É. Peixe? Pode arrasar, ela vai humilhar ele mais ainda. Não pergunta a carta pra ela. Ela é bom. Não tem cheiro de terra. Tá vendo? Concentrem a energia. Nossa, na carta. Essa mulher é podre. Pronto, olha. É um sete de... Surgiu das cinzas. Dan ini teman-teman, kalau kalian tahu apa yang ditonton oleh suami, suami itu suka nonton itu loh, kayak apa namanya, dating 90 days of fiance, kayak begitu.
Itu di Amerika, di Brazil juga ada ya. Dan kita suka nonton itu dan kita comparing kayak gini. Karena di situ banyak sekali ya, kayak wanita yang menggunakan laki-laki lah untuk mengambil kekayaannya, uangnya lah apa begitu. Dan hari ini tuh suami itu lihat itu juga dan kasusnya itu orang Brazil jatuh cinta gitu sama pria di Amerika gitu loh. Dan pria itu datang ke Brazil dan rumahnya itu di pedalaman jauh sekali, pokoknya di pedalaman ya. Dan si wanita itu bilang katanya harus merenovasi rumah lah apalah begitu. Nah, si prianya itu bilang, berapa biaya yang kamu kasih untuk biaya itu, apa namanya, renovasi rumah. Terus perempuannya tuh bilang $7.000 begitu. Dan suamiku tuh ketawa, kok bisa ini orang Amerika terlalu bodoh begitu ya, orang terlalu bodoh begitu. Kita suka $5.000 máximo. Ele gastou $40.000 nessa casa, num barraco, velho. Isso, essa mulher deu um golpe dele. Tá na favela da... ali da... onde? Os países aqui do lado. É, what do you think this is? Calma, hã? Sprite. Why? You don't feel different? Não tem gás. Não, mas ela é sem gás mesmo. Hã? Os países é assim mesmo. Não. Bumba. É sem gás, babe. R$100 é uma boa. Porque você ficou esperando, olha a minha. Esse é seu? Esse é meu. Ah, vira Cheetos, né? Ah, tá. Ela tá com muito gelo. É. Se fosse assim, já tinha vazado. Vai e vamos comprar. Claro que sim. Ele tão tão inocente assim? É. Não. $500 numa banheira nos Estados Unidos da América. Você vai gastar no Equador, não tá batendo. Equador? Me ajuda aqui. Não é $1.500. Você não gasta no banheiro. Você não gasta nos Estados Unidos. Você não gasta isso daí. Pra fazer um banheiro com um lavabo, com uma pia, uma privada. E... tá roubando o cara. Nossa. Ini teman-teman sudah aku kasih lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nanti aku akan kasih itu apa namanya, sawi, sawi yang besar, banyak sekali di sini. Pokoknya sayuranku ada banyak sekali teman-teman, apa aja ada. Ini ada apa namanya, tomat, yang tomat cherry ini loh yang aku cari teman-teman. Apa itu namanya, seledri yang gede itu loh, kalau di sini namanya aipo atau salsong. Ternyata di sini juga ada sawi, tapi di sini namanya beda ya, kofi sinesa komatsuna. Kalau di sini sawi kayak kita punya itu loh, sawi bukan pak coy ya. Kalau sawi namanya kofi sinesa komatsuna. Dan ini aku salah paham. Kenapa kok salah paham? Ku pikir ini adalah morango exposito. Ternyata morangga, teman-teman. Morangga ini waluh yang gede itu loh. Morangga, ternyata aku salah baca. Aku pikir morango. Terus aku belinya banyak lagi, ada tiga. Ini pak coy, tapi kok ini sedikit berbeda bentuknya dari yang kita punya ya, atau mungkin hanya gambarnya aja aku kurang tahu. Namanya pak coy mini yoko. Morango, ya itu strawberry. Tapi stroberinya ini aku pikir-pikir kayaknya bukan strawberry yang aku suka makan di sini. Oh my god. It's okay. Ini stroberinya ini kayak kalau kita ya orang kampung, kita ngomongnya gucen, yang strawberry yang ada di hutan itu loh teman-teman, kan gucen ya kan. Tuh ini kok hampir sama ini, lihat itu. Tuh teman-teman. Lihatin ini. Ini kayak gucen kan? Tuh, kayak gucen yang kita dapat di apa namanya? Di hutan-hutan itu kalau kita ngomongnya ya. Ternyata tapi di sini namanya juga strawberry. Kalau yang ini strawberry kecil ini. Ini morango, vermelho. Morango não, é morango, eu quero morango. Nah gitu, jadi ada dua macam, aku nggak tahu yang mana. Aku mau coba semua. Ini sudah 3 kali aku nyoba ini, tapi nggak ada yang tumbuh sama sekali. Nggak tahu kenapa. Oh my god, hanya beberapa biji doang. Ya ampun,
Lah ini kalau enggak tumbuh enggak ya aku rugi. Ampun deh. Bismillah. Ya kan? Bismillah ya. Nah. Ini. Ini juga sudah aku pindahin. Aku sudah tanam di sebelah. Ini aku kasih benih. Benihnya yang ini. Aku mau nyobain seledri yang gede. Tapi ini bijinya kecil-kecil biasanya. Oh, bijinya kayak itu ya, teman-teman. Kayak apa namanya? Kayak wortel. Ini aku ambil, soalnya kalau enggak, kalau disiram itu dia akan keluar biji-bijinya kan, jadi harus sedikit lebih dalam karena sudah berpengalaman. Aku kasih yang munjung-munjung, ternyata saat nyiram semuanya ya ikut hanyut karena kepenuhan, bijinya ngambang semua terus jatuh. Ini kan aku nggak tahu seberapa ya, jadi tak banyakin sedikit, nanti kalau itu dipisah udah gede. Nah, hari ini lumayan nggak panas walaupun ada matahari, karena di sini sudah mulai musim bedideng ya, like wong Jawa ngomong bedideng. Musim dingin, teman-teman. Tapi enggak dingin banget, paling rendah ya 14-13 gitulah. Ini juga enggak tumbuh semua. Itu ku daun bawang. Daun bawang yang itu tumbuh banyak, yang ini kok enggak tumbuh banyak ya? Kenapa ya? Karena ini sudah gede. Dan plastikku udah habis, aku beli tapi belum datang. Cuman adanya online, teman-teman. Di sini enggak ada di toko-toko, aku nyari nggak tahu di mana, orang-orang nggak tahu. Aku mau nanam ini. Ini juga. Oh, hampir sama. Oh, ini lebih hitam banget, hitam pekat ini bijinya. Kayaknya. Aku nggak tahu. Jadi aku naruhnya satu-satu aja. Ya aku nggak tahu. Tinggal taruh di sini sama temannya. Oke. Sudah. Aku sebelum pulang aku mau ngambil timun dulu, teman-teman. Pengen makan timun. Aku mau makan timun. Ini yang gede. Yang pertama ini. Oh, di sebelah situ juga ada. Oh, ya, banyak sekali sekarang pentil-pentilnya. Pentilnya banyak. Ini kayaknya lebih gede ini. Yang di sebelah sini. Oh, iya. Tapi aku pengen makan yang ini dulu. Aduh, teman-teman. Ini. Beneran seger banget. Nih, tuh kan, tinggal metik aja, tuh, nah, kayak begini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada 6, bismillah. Ini masih muda banget, belum ada isinya apa-apa. Kayak gini, tuh. Ya. Mantap, teman-teman. Ayo pulang. Hmm.